Tadi Kak Imna ada sebut dia pernah hilang daripada radar 15 tahun. Dan masa dia hilang, masa tu zaman dia kemuncak tau. Ya, dia pergi angkasa lepas. Ya, saya tengah bergelik masa tu Akak hilang. Ui, dia syok gelik-gelik. Keras tengok. Dan orang kata Dandut ni dia tak akan hidup, saya akan tak balik. Macam mana Kak Long? Tak adalah. Mungkinlah masa tu mungkin... Masa tu tengah fenomena kan. Fenomena. Dan benda tu sebenarnya kita, kan? Kita macam macam mana show ke mana Melina mana ni, tak apalah, dia ada dia ada kehidupan dia sendiri. Betul. Ya, Ifah Razieh kan ada. Ya. Kan bertanya Melina ni. Ifah Razieh hilang pula. Ha kan ada. Gaduh. Okey, sekarang ni masanya untuk Akak bagi tahu konsert Akak yang bakal berlangsung tahun ni. Yes, it's time. Konsertnya saya nak buat di Malaysia. Buat kat Malaysia lah. Kat Malaysia lah. Bila-bila? Okay. Mungkin di hujung tahun, lepas raya kalau boleh secepat yang mungkin. Tapi mesti meriah ni Kak. Meriah sangat. Konsert dandut. Kita gabungkan yang legend-legend, ada artis dandut dekat Malaysia yang lama. Macam apa nama... Pak Hermantino. Pak Hermantino. Lepas tu kita panggil abang saya, Yaakob. Yes. Mana yang masih lagi lah, yang boleh lagi. Yang boleh lagi yang masih boleh lagi, yang mampu lagi kan. Okay. Tanya, tanya macam mana Syirah cakap tadi. Nak tanya diva dangdut ni. Tanya tapi bunyi dandut. Okay. Alah, janganlah. Yes, please, go. Tolong ke, tolong ke. Cepatlah. Alah, benci lah. Kalau lofa dulu boleh dia buat ni. Syirah. Tak nak lah. Okay, Syirah. Syirah plan nak buat lagu baru nanti. Kan? Geram lah. Apa Syihan nak bagi nafas baru kat dangdut ke, ataupun nak cover lagu-lagu lama dangdut ke, ataupun nak buat lagu yang make sure lagu ni evergreen sampai 30 tahun lagi pun dengar lagu Syihan yang dangdut ni. Okey, untuk lepas ni Syihan akan keluarkan single yang berjudul Kalam. Tapi single ni Syihan selitkan elemen traditional fusion, drama traditional. Tapi kan Syihan punya impian, Syihan nak sangat lagu macam mana lagu Kak Lin, lagu Kak Ifah yang orang boleh ingat sampai sekarang. Contohnya orang panggil Kak Lin, sungguh ku tak mampu menahan rindu. Ambil kau. Dan lepas tu macam tapi lagu ni tak elok sebenarnya. Lagu jenis melawan mak. Kenapa? Bukan. Video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.